pertama yang kita rasakan senang, karena juga banyak rumor itu kalau anak muda itu juga sekarang sudah sedikit-sedikit melupakan dengan simbahnya atau tidak dekat dengan simbahnya. Jadi dengan mainan angklung ini kita bisa menjadi satu lagi, bisa ngobrol bareng, bisa main bareng, bisa jadi satu. Nah, kebetulan kemarin-kemarin dapat pendampingan lansia dari Survei Mater. Jadi mereka sama muda itu jadi satu kesatuan, jadi mereka malah lebih asik lagi untuk angklungnya. Siba-siba seneng, kader seneng ada kegiatan tiap ini bisa kumpul. Jadi lansia itu nggak merasa, oh saya ini lansia pun masih bisa. Karantarna itu juga harus melakukan program untuk lansia-lansia sebagai apa yang telah dicontohkan Survei Mater seperti itu. Sudah jangan jempol. Buat lansia, saya acungin jempol. Saya Mas Duki Rahmat, Lurah Desa Anggosari. Tentu yang pertama dan utama kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Survei Mater yang telah memberikan warna dalam posyandu lansia yang ada di Desa Anggosari dengan pendampingan di beberapa tahun ini, terutama dengan adanya kegiatan angklung lintas generasi ini. Tentu kami berharap dan kami terus berkomitmen pemerintah Desa Anggosari bersama Survei Mater tentunya untuk bisa memberikan sesuatu yang berbeda di usia senja para lansia-lansia ini. Aku ini